Usahawan dan selebriti popular Niloufar berkongsi bahawa dia sepatutnya menimang cahaya mata sulungnya Muhammad Bilal sama dengan tarikh lahirnya yang jatuh pada hari ini. Menerusi satu perkongsian di laman Instagram, selebriti berusia 33 tahun itu memuat naik sekeping gambar imbasan bayi yang turut memaparkan perkataan estimated date of delivery EDD. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Namun begitu, dia berkata, aturan dan perancangan yang maha kuasa adalah lebih baik, di mana kehadiran bayi lelaki tersebut disifatkan hadiah paling istimewa, sempena ulang tahun kelahirannya. Permata hati kurniaan Allah ini sepatutnya lahir juga pada hari yang sama dengan umi dia, tapi aturan dan waktu yang Allah susun itu jauh lebih baik, hadiah teristimewa buatku, menjadikanku seorang ibu. Semoga Muhammad Bilal dibesarkan menjadi anak soleh, permata keluarga yang sentiasa menguatkan kasih sayang dan hubungan dengan Allah, harta dunia akhirat Abah dan Umi, tulisnya. Rata-rata rakan selebriti dan pengikutnya meninggalkan ucapan hari jadi, selain mendoakan Niloufar agar sentiasa berada dalam rahmat serta kasih sayang Allah.